Saya Sultan Hamdansa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saat ini sedang berada di kediaman Dr. Asep Ahmad Hidayat, seorang sejarawan terkemuka. Tujuan di sini yaitu ingin berbincang mengenai jejak peninggalan Islam di India. Nah, Pak Dokter, ini bagaimana sih proses masuknya Islam ke India? Ya, India atau anak benua India ya. Anak benua India ini sekarang menjadi beberapa negara ya kan? Satu negara, Republik India, Bangladesh, kemudian Pakistan, ada juga Sri Lanka gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana jejak Islam di anak benua India, maksudnya mungkin itu ya. Anda kan belajar sejarah dunia maupun sejarah Islam atau sejarah tepatnya sejarah kebudayaan Islam. Nah, proses masuknya Islam di India sementara ini orang beranggapan bahwa proses masuknya Islam di India itu melalui penaklukan. Pada umumnya begitu sejarawan di tulisan-tulisan itu, yaitu penaklukan terutama dari kerajaan Ghaznawi gitu kan, abad ke 11, 12 gitu kan, bahkan dianggap penaklukannya itu berasal abad ke 16 gitu kan, dari kerajaan Mughal gitu kan. Sebetulnya itu tidak tepat. Memang ada upaya-upaya dari dinasti Umayyah gitu kan untuk menaklukkan India ya abad ke 8, abad ke 7 dan 8. Dalam teori saya masuknya Islam ke anak benua India, ini pertama melalui jalur laut. Jalur laut itu melalui jalur perdagangan gitu. Karena India itu sudah lama melakukan perdagangan gitu kan. Dengan Asia Barat, dengan bangsa-bangsa di Asia Barat, terutama dengan bangsa Arab dan Persia gitu. Melalui jalur laut itulah maka Islam mulai berkembang pesat itu ya. Justru sudah ada di India Selatan, termasuk Gujarat, Bengal gitu kan. Makanya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Islam masuk seperti apa? Teori Sri Kugrono, Islam ke Nusantara abad ke-13 kan dari Gujarat. Dan saya tidak setuju gitu. Teori itu bahwa Islam di Indonesia sudah pada abad ke-7 gitu. Jadi di India juga sama, sudah pada abad ke-7 dan 8. Terutama di daerah pantai Promandel gitu, sudah ada koloni-koloni muslim gitu kan, dari bangsa Arab dan Persia. Karena sekali lagi India sudah melakukan hubungan perdagangan dan diplomatik gitu kan dengan bangsa-bangsa di Asia Barat. Ya, ketika datang Islam itu kan, ketika datang Islam ya otomatis itu juga terdengar suara itu ke situ. Yang kedua melalui jalur darat. Jalur darat itu ya melalui kekuatan diplomatis itu sudah mulai masuk tuh pengaruh Islam sebelum penaklukan Mongol yang akan melahirkan kerajaan Mughal gitu kan. Itu tahapnya kan dari ada Ghaznawi gitu kan, bahkan sebelum Ghaznawi ada Umayyah gitu kan, itu masuk gitu kan, bahkan sudah ada kerajaan-kerajaan Islam sebelum Mughal, sebelum kerajaan Mughal kan, Empire Mughal yang terkenal itu, yaitu ketika penaklukan kerajaan India oleh bangsa Mongol gitu kan. Di mana bangsa Mongol menaklukkan India melahirkan kerajaan Mughal, ke Cina melahirkan kerajaan apa kekaisaran dinasti Yuan gitu. Sementara di Asia Tengah juga kan ada dinasti-dinasti kekanan, Kokan gitu. Kokan seperti di cekungan Tarim gitu kan. Yang sekarang kita kenal Xinjiang gitu, atau di daerah-daerah Asia Tengah Turkistan gitu kan gitu. Itu jadi masuknya Islam di Asia apa di anak benua India itu memang dari dua jalur gitu. Satu jalur laut, tapi tidak semata-mata menggunakan pendekatan militer, ada ekspansionis gitu kan. Karena memang kerajaan India sebuah kerajaan besar berperadaban ya, pada masa itu terjadi kan pergesekan dan perbatasannya langsung dengan Safavi gitu kan. Kesininya kan atau sebelumnya dengan kerajaan Persia gitu kan.
ya Mughal di Sasapawi kan gitu ya. Kan pada abad ke-16 17 sebelumnya kan ada kerajaan kekaisaran Persia gitu, bahkan Alexander Makedonia juga pernah melakukan penyerangan termasuk Darius dari Persia gitu kan. Jelas itu ada bersentuhan melalui jalur laut, jalur darat itu. Karena itulah maka di India itu terjadi varian di dalam di dalam madhab gitu kan. Satu pihak di selatan yang melalui jalur laut itu madhab Syafi'i dominan. Di utara justru madhab Hanafi gitu kan. Dan Syiah Ismailiyah gitu kan. Memang bersama versi gitu. Ismailiyah gitu kan. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Mughal India gitu. Nah, kemudian Pak Dokter nih, setelah kita mengetahui bagaimana proses masuknya, nah, apakah peninggalan Islam yang ada di India? Oke. Ya, jadi kan gini. Islam di India itu pernah mencapai puncaknya gitu kan. Dan saya tidak setuju dengan kemunduran Islam. Yang dikatakan kemunduran Islam oleh Prof. Haruno Setion, saya tidak sepaham dengan beliau. Bahwa Islam mundur setelah jatuhnya Baghdad abad ke berapa? 13 ya kan? 12-13 di mana? Iran. Iya di Asia Barat kan. Jadi kemunduran Islam secara politik di Asia Barat. Kemudian Islam secara politik di Asia Barat, sementara di Asia yang lainnya, di kawasannya lainnya termasuk di Asia Selatan gitu, di Asia Tenggara gitu, di Asia kecil itu, Turki Ottoman itu maju justru gitu kan, dan menguasai perekonomian dan apa keekonomian perdagangan dan politik, dan masih mempertahankan ilmu pengetahuan berbarengan dengan perkembangan afkarung renaissance di Eropa gitu kan. Gitu kan, jadi apa sih kemunduran umat Islam itu gitu. Jadi selama-selamanya kan kemunduran Islam didasarkan pada jatuhnya kerajaan di apa dinasti Abbasiyah di Asia Barat. Ini beda kan, Anda dengar gitu. Saya tidak sepaham dengan itu kan, karena dunia itu kan tidak potong bahwa ketika bicara Islam di ketika ada kekhalifahan di mana di Asia Barat, Khalifah 4 itu Laporosidin ya, kemudian dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah. Apakah di kawasan Yalin tidak ada sebuah kerajaan besar? Ada kan? Katakanlah di Cina ada kerajaan dinasti Tang gitu kan. Itu masuk tuh, berubah jadi dinasti Sung. Itu kan umat Islam kan melakukan dakwah dan terjadi akulturasi di situ kan. Bahkan mempengaruhi terhadap sains, politik gitu kan, seperti dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming. Begitu juga di Asia Barat, di Asia Selatan katakanlah itu kan. Ketika sebelum misalnya Mughal gitu kan sudah ada kerajaan Ghori, kerajaan Delhi, kerajaan-kerajaan yang lainnya kan. Kesultanan Islam artinya bahwa di India pada masa itu sudah established Islam itu. Dan Islam di India muslimnya sudah mencapai puncak gitu kan. Pernah menempati zaman keemasan di India itu ya. Kita buktikan banyak jejak-jejaknya. Anda kenal kan suka Jodha Akbar itu kan. Itu kan satu jejak peninggalan kerajaan Mughal gitu. Aduh, Delhi, nama Delhi aja kerajaan Delhi kan. New Delhi gitu. Itu juga banyak lah ya, kemudian akulturasinya gitu kan. Dan harus dicatat oleh Anda, yang dominan di India itu sebenarnya Islam Sufi, Islam Tasawuf itu, Islam Tasawuf. Bahkan Islam tarekat terkenal namanya tarekat Satori ya, itu kan dari India, Sheikh Sattar itu ya. Dan India pada hari ini ya, yang sudah menjadi republik itu kan berapa? 138 juta ya jumlah penduduk muslim di India gitu ya, di Bombay gitu kan gitu ya. Jadi banyak artefak-artefak baik berupa arsitektur ya, di masjid gitu, masjid-masjid, bahkan institusi gitu, al-ma'arif gitu. Bahkan orang-orang Tibet itu pada abad ke-19, 20 itu mereka
sebelum di apa namanya sebelum dicaplok oleh Tiongkok misalnya zaman raya di Tiongkok itu mereka sekolahnya ke India, sekolah muslimnya. Gitu kan? Artinya bahwa India itu banyak bukti-bukti tentang apa peninggalan Islam di sana gitu, melalui institusi sekolah-sekolah gitu kan. Bahkan apa ada aligar gitu, kelompok aligar gitu kan. Ada juga misalnya apa nyanyian-nyanyian gitu kan. Bahkan bagaimana hubungan antara India dengan Arab itu atau di jazirah Arab itu syair-syair itu sastra berkembang juga. Termasuk misalnya syair sebelumnya gitu kan yang menjadi inspirasi daripada para penulis gitu kan. Penulis novel, sastrawan, termasuk juga film. Apa itu apa? Layla Majnun. Al-Majnun Layla itu sangat populer di Muslim India, bahkan di kelompok Hindu. Jadi kan cinta yang tak kesampaian gitu kan. Tapi itu menjadi inspirasi dari teori-teori film, sastra, cinta-cinta yang mengandung diri cinta ya. Dalam sastra India itu dan ketika itu nyambung juga mas lu sastra sufi gitu kan sastra sufi misalnya ya. Nah dokter pertanyaan terakhir mungkin yang saya ingin ajukan itu apakah ada bentuk akulturasi yang dilakukan oleh kerajaan Mughal khususnya zaman kemasan ya jadi gini akulturasi Islam dengan Hindu dengan lokal banyak, terutama dalam nilai sufistis, termasuk dalam bahasa. Bahasa Urdu itu adalah bahasa India. India tetapi tulisannya Arab gitu. Jadi kalau Anda lihat di bahasa India misal tulisan misalnya ada film ya kan itu bukan bahasa Arab. Kayak bahasa Arab Jawi ya, Arab Pegon atau Arab Melayu kita itu. Isinya adalah bahasa Melayu atau bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Tetapi itu tulisannya Arab Melayu. Nah, begitu juga gitu kan di India. India itu adalah hasil proses akulturasi umat Islam diantaranya adalah lewat bahasa. Itu jadi karya Muslim India yang paling menonjol yang sampai hari ini masih ada adalah tulisan Urdu itu. Tulisan Urdu dan bahasa Urdu. Jadi Urdu itu bahasanya ya sudah mulai kepengaruhan, sudah mulai apa campur antara Islam dengan Arab dengan Sanskerta atau bahasa Pali gitu kan, ya kan? Itu adalah Urdu. Yang kedua misalnya, anda pernah dengar nggak ada kaligrafi yang berbeda dengan India dengan anak benua India dengan Asia Barat. Kalau Anda mendengar kaligrafi apa? Kufi gitu kan. Ringi India apa? Diwani. Diwani itu khas India gitu. Diwani itu khas India. Arsitektur masjid menarik di India itu. Ada stupa misalnya gaya khas India Hindu tapi juga ada gak Persia, Persianya gitu, Arabnya itu sehingga kamar-kamar banyak gitu kan. Nah itu berpengaruh juga terhadap arsitektur di masjid di Tibetian gitu. Ada khas, yang masjid India itu ada yang khas, yang tidak ada di Asia Barat. Jadi bagaimana arsitektur percampuran antara arsitektur India, Persia, dan Arab? Di mana diantaranya dicirikan dengan banyak kamar-kamar masjid itu luas kemudian pinggir-pinggirnya ya penuh estetis gitu kan. Nah itu ya. Ya salah satu diantara saya sebutkan aja bahasa yang mudah lah ya. Bahasa misalnya bahasa Urdu itu adalah tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa India. Kita masuk juga kaligrafi ya, kaligrafi Diwani itu Adiwani itu adalah produk India gitu. Banyak akulturasi lah termasuk juga dalam ungkapan gitu. Makanya antara Muslim India dengan Hindu itu sebenarnya tidak sudah hidup berdampingan gitu kan. Sudah hidup berdampingan lama gitu. Ya, dan nanti Anda baca lagi tambah lagi lah dengan teman-teman yang lainnya ya. Saya hanya sekilas aja ini global kalau mau
kalau dibicarakan dari sejak abad ke-8 sampai Empire Mughal, wah, sampai jatuhnya Empire Mughal, kemudian dibawa British, berpisahnya dengan apa? Terbentuknya tiga kerajaan apa? Bukan tiga kerajaan, tiga negara ya, negara Republik India, Republik Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, wah banyak irisan gitu. Jadi India sendiri sebenarnya sudah banyak menyebarkan agama Islam ke kawasan-kawasan yang lain. Gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Asad Ahmad Hidayat atas waktunya. Semoga informasi yang beliau berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.